Ini yang namanya Martino-Martino. Bikin kasus. Martino? Iya. Martino Leo. Ngapa? Masih ada rasa sama dia? Apaan sih? Jangan sensi dulu apa Pak Wendy? Sensi apa orang tendean ini? Bukan sensi Senayan City. Bukan sana. Yang brewok. Brewok? Dia ada di sini. Enggak, aku udah enggak ada rasa aku. Aku udah enggak ada. Loh, berarti ya. Emang pernah dulunya? Dulu dia mantan gue, Lang. Gak usah, ih. Ya, lu udah lihat nih, Reza Rahadian, Martino Leo, Agus Priyono, semua mantan gue. Jadi ya, jadi semua aktor yang datang ke Lapor Pak itu adalah mantannya Kiki, kecuali Slamet Raharjo. Yang gak tau. Slamet Raharjo enggak, bukan. Bukan lah. Apa? Ternyata Martino Leo itu mantan Kiki. Baru aja dia ngomongin. Kan lu denger aja bolot di situ. Bener. Dulu kalau ada... Ini gua dari tadi diem, dari waktu penangkapan diem. Gua udah tahu, gua udah kenal orang itu. Biasanya kalau ada mantannya Kiki datang ke sini dan lebih ganteng dari lu, gua suka ngeceng-ngecengin lu. Tapi udah gua hitungin nih, udah setahun setengah ini mantannya banyak banget. Ya gua juga gak ngerti juga. Masalahnya tadi kerjaan Wendy disikat sama dia gitu, ditikung di tikungan terakhir. Kan kamu? Sumpah, dia udah gak ada di hati aku, Wen. Udah. Don't ever touch me, you know? Kenapa sih? Udahlah, orang kerja bareng juga. Bukan masalah kerja bareng. Gua sama Andika yang capek, dia yang nongol tiba-tiba jadi kayak superhero gitu. Ngambil. Udah, ya. Keluar ya. Lu mau kemana? Mau keluar. Ada mau titip gak? Oh, titip. Apaan? Cemilan kesukaannya Martino boleh gak? Oh, cemilan? Iya, boleh. Aku dengar itu. Nama buat tamu, Pak. Dia suka banget tuh es krim yang crazy. Es krim apaan? Gelato. Sama nitip tisu kering ya buat di UKS. Gampang banget habis tisu kering. Lu yang suka kesono tiap hari. Lang, ada duitnya nggak? Lah slow aja kali, nggak usah pakai duit cash sekarang. Terus? Pakai alobank. Tinggal scan doang. Habis itu banyak banget diskonnya di setiap merchant. Bentar, kok pada ngejauh teman-teman kita? Ya pokoknya itu, tinggal scan QR doang pakai alobank. Oh iya iya, udah. Makasih nitip yang lah. Oh iya, nanti juga ada diskon kalau pakai pay later. Oh, ya. Banyak banget ya. Yaudah, ya. Pakai ini aja ya. Oke. Okay. Gokil. Bisa aja nyari sampingan. Oke, okay. Gimana nih kita harus mengurai kebusukannya Martino Leo? Kita udah nangkap informasi dari Adinda tadi kan banyak banget. Jangan, dia kan bukan dari pusat ya. Dia dari pusat, tapi Adinda, adiknya, apa siapa saudaranya itu, dijebak sama si Martino Leo. Lagian pakai takut sama anak pusat, kita anak Jaksel bro. Dulu mungkin gue mainnya pusat, tapi sekarang gue Jaksel bro. Mumpung lo kenal, lo kasih tahu dia, gak usah cari muka kalau di kantor sini. Adika, cariin. Minta berkas katanya. Ini perintah langsung dari pusat. Semua berkas-berkas tentang pungli itu harus gue sendiri yang ngurus semuanya lah, pokoknya. So ganteng nih orang. Wah. Lah, emang dia ganteng, weh. Pokoknya gak ada rasa, bukan belain. Martino. Hey. Kamu jangan ganggu teman-teman aku ya. Kamu ganggu aku aja gimana? Ayo. Gue mau nanya. Kenapa? Ini yang dikenalin Kiki ke lu yang naik Fortuner. Oh bukan ini. Bukan yang ini. Oh. Beda. Yang itu jenggotnya lebih panjang. Oh. Siapa lagi? Mulut lancip ya. Dia masuk ruang makeup langsung gitu. Guys. Bener-bener gak bisa jaga rahasia lu pada satu masjid lu ya. Kan gua kan bilang gua dikenalin. Kok gua gak tahu? Siapa lagi tuh? Ah? Ada. Ada yang naik Fortuner yang kemarin mukul di orang di gerbang tol itu loh. Ini gimana ini berkasnya dikasih lah. Nih. Kalau cuman di ending doang, mau jadi pahlawan, ya berkasnya lu urus sendiri dari awal, itu kita yang nyusun. Nah, justru. Lu tulis ulang dari awal sendiri. Justru, lu semua nih, gak bisa buat nyelesain, itulah fungsi gua yang nyelesain masalah lu semua nih. Tuh. Lu kata lu
Selesaikan masalah tanpa masalah. Wah, adlib lagi nih. Susah tuh dihilangin itu. Gak, maksudnya gini, biar gue yang ngomong nih. Nah, lu ngomong dong, lu tahu kondisinya gini, Sur. Pak Leo, kan Pak Dika dan Pak Wendy memang sudah mengerjakan itu. Pak Leo cuma menyelesaikan doang. Jadi, bisa gak kalau misalkan mereka aja yang terkesan menutup kasusnya gitu? Gak usah terkesan, emang kita yang kerjain, Sur. Ya, memang mereka yang grebek kita, dia masuk ending doang. Ya. Tapi gak apa-apa, sekali-kali kasih ke pusat aja, kan udah banyak kasus. Iya. Martino mungkin butuh naik jabatan atau apa buat... Yeah. Kepentingan dia gitu. Oh, jadi buat dia naik terus kita dibawa, diinjek-injek sama dia. Bukan. Kamu lebih ngebelain masa lalu daripada... Masa? Masa gini? Makin dipancing. Makin dipancing lagi. Berarti kamu masih ada perasaan sama dia? Gak ada. Ngomong aja terus orang. Sumpah, Wen. Masih ada rasa sama Kiki? Gue sih gak perlu ngejelasin terlalu ini ya, terlalu detail atau gimana. Lihat aja tuh, ada Liontin, masih ada Liontin apa enggak? Hah? Tuh? Jaran. Ya, tapi kan ini anakku menghargai pemberian orang. Kok masih ada? Gak usah wawe-wawe, Bang. Tau lu. Ya bantu, ya support. Wawe-wawe handphone lu. Tenang, Wen. Aku sahabatmu. Ya elah, kalau Liontin lope-lope begini mah banyak yang jual. Ya. Apa istimewanya Liontin begini? Coba dibuka, tuh di dalamnya ada foto siapa? Hah? Buka, Ki. Ih, gua kepo banget urusan orang ya. Siapa ini? Siapa? Foto kecil. Siapa sih Tasya? Foto kecil. Ya, foto kecil siapa Tasya? Iya. Foto kecil yang benar-benar kecil. Foto siapa ini? Itu foto anak tetangga aku. Gak mungkin. Kamu gak usah gitu. Foto lo? Iya, Pak. Itu foto lo. Kamu gak usah gitu. Aku juga masih pakai. Eh, masukin ke penjara. Dia bilang barusan jelas dia masih make. Ayo. Pakai ini. Lalu tahun 2017 menangkan lagi Indonesian Box Office Movie Awards. Original soundtrack terbaik di lagu itu juga. Di lagu itu juga. Dua tahun ya? 2016-2017. Ini lagunya gimana sih yang Maya? Bukan. Pialanya. Pialanya. Bagian refnya gimana? Tuhan cinta enggan menawar rasa. Oh gitu ya. Gejolak gelombang marahmu terlalu berlebih. Gelombang udah gejolak. Oh Purnama. Purnama.